artinya di dadaku Garuda, tetapi di perutku Malaysia. Mereka harus berjuang hanya melintasi jalan-jalan hutan. Mereka sangat konsen menjaga hutan, karena itu bagian dari kehidupan mereka, dari sumber kehidupan mereka. Mereka tidak pernah punya keinginan merusak hutan. Ini memang akan kita bahas. Termasuk permintaan kami, anak kami bisa dapat prioritas untuk disekolahkan pada sekolah hutanan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Pemerintah Kabupaten Malinau membeli alat berat untuk semua kecamatan, Pak. Dan alat berat itulah yang kita harapkan nanti bisa merawat dan menjaga jalan-jalan yang telah kita buka. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di pedalaman dan di perbatasan, yaitu tetap terjaga. Jangan sampai situasi di saat-saat tertentu warga masyarakat Kabupaten Malinau ini muncul beberapa persoalan, ya, yang kita tidak harapkan seperti yang terjadi di provinsi lain, separatisme, ya. Artinya di dadaku Garuda, tetapi di perutku Malaysia, ya. Karena kenapa, Pak Wamen? Karena kondisi geografis mereka sudah sangat sulit, ya. Sementara jalan yang sudah diperjuangkan dari tahun demi tahun, entah kapan sampai terselesaikan, termasuk yang menuju ke Krayan yang tadi Pak Wamen sampaikan. Saya baru-baru beberapa waktu lalu, kemungkinan jalan itu akan tembus, ya, kemungkinan, Pak, di akhir periode Bapak Jokowi. Nah, sementara ada dua akses, ada dua PLBN kita ada di sana, Pak. Ada yang di Apokayan, di Kabupaten Malinau, dan ada yang di Krayan, Pak. Ya. Jika negara Malaysia menutup akses perdagangannya, maka ribuan masyarakat kita yang ada di daerah pedalaman perbatasan ini dengan sendirinya bisa mati, bukan karena peperangan, tetapi tidak mampu disuplai bahan pokoknya, kecuali dengan cara melakukan penerbangan dengan alat-alat penerbangan perintis yang tadi saya ceritakan dengan Pak Omen. Nah, inilah kendala kami, dan beberapa wilayah-wilayah kami ini, Pak, itu masuk dalam kawasan, ya, hutan yang tadi sudah dipaparkan Pak Wamen, ya. Jika Pak Wamen berkenan, mungkin nanti tim khusus kami bisa nanti berhubungan dengan tim khusus Bapak, ya, termasuk usulan surat dari Bupati terhadap Tresel tadi yang berhubungan dengan izin, ya, pakai terhadap jalan tadi, Pak. Kalau dipaksakan, Pak, itu kita ketemu dengan dinding, ya, tembok dinding, dan dari sisi pembiayaan sangat besar. Tapi kalau dialihkan sedikit, maka persoalan itu selesai. Dan itu juga salah satu harapan dari masyarakat kami yang ada di Sungai Pipa. Dan penduduk di sana kurang lebih hampir 3.000 jiwa, Pak. Dan saat ini mereka harus berjuang hanya melintasi jalan-jalan hutan yang ada di sana. Hanya satu-satu akses menuju ke sana, hanya melalui penerbangan pesawat perintis yang tadi saya sampaikan. Yang berada dalam kawasan hutan lindung ini, kawasan Taman Nasional Krayan Mentarang, yang memang dari aspek banyak hal kami harapkan ada program-program yang bisa bersinergi, Pak. Termasuk permintaan kami, anak kami bisa dapat prioritas untuk disekolahkan pada sekolah hutanan, ya, yang nanti pada suatu saat dikembalikan ke Kabupaten Malinau. Karena bagaimanapun mereka lah yang sangat mengerti dan paham juga terhadap hutannya dan menjaga kelestarian hutan ini ke depan. Paling tidak mungkin Pak Wamen ada kota lah. Ada kota yang nanti bisa Pak Wamen
Pak Menteri bisa berikan kepada Kabupaten Malinau, sejalan juga dengan program Desa Sarjana, Pak.